Pingat emas pertama berjaya diraih kontingen Malaysia pada Sukan Asia 2022 hari ini menerusi atlet pelayaran Nur Syazrin Muhammad Latif. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus bersama Muhammad Zamri Suharani di Hangzhou, China. Silakan. Baik, terima kasih. Tahniah kepada skuad pelayaran negara. Satu pingat emas berjaya diraih menerusi Nur Syazrin yang sebelum ini berupaya bertahan di tempat pertama keseluruhan dengan kelebihan 9 mata ketika 3 pusingan lagi. Penantian yang penuh debaran buat atlet berusia 25 tahun dari Johor itu selepas berjuang dalam keadaan ombak yang sukar di pusat pelayaran Ningbo Zhangshan. Perlumbaan pusingan terakhir yang sepatutnya dijadual berlangsung hari ini dibatalkan susulan tiada angin sekaligus memberikan pingat emas pertama untuk negara. Pingat perak menjadi milik pelayar Hong Kong Stephanie Norton yang mengumpul 37 mata, manakala gangsa milik Victoria Jiang Hua Chan dari Singapura dengan 38 mata. Keputusan hari ini membolehkan Nur Syazrin layak secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024. Berdasarkan ranking setakat jam 5 petang tadi, kontingen negara berada di kedudukan ke-13 dengan 1 emas, 2 perak dan 4 gangsa dengan keseluruhan 7 pingat. Sekian daripada saya dari Hangzhou, China, yang sahih di berita RTM. Baik, terima kasih Zamri.